ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حضرين الحضران لرحمة الله سبحانه وتعالى. بني كل يوم جمع جامع. تذكيرا. ذكر الكاس. Salah satu cara kita nak memahami sesuatu fakta yang membabitkan sejarah ialah dengan cara kita berkhayal kembali kepada zaman peristiwa itu berlaku. Apabila kita nak gambarkan tentang sejarah Nabi SAW, kita tak boleh gambarkan di masjid yang indah macam ni. Ini masjid Nabi SAW dan pahadanya insyaAllah pada salat Nabi. Tetapi pada zaman dia dibina oleh baginda SAW, umumnya hanyalah berlepon tamar. Dindingnya hanya dibuat daripada pasir dan batu yang dipadatkan. Ketika baginda sujud, pasir memenuhi muka baginda SAW dan juga para sahabat. Jika hujan, mereka basah. Bila kita tengok construction yang hebat-hebat, kita tak boleh andaikan demikian mudah oleh orang Galim Parit. Di mana kita pergi ke khandak dengan tanah yang keras, bumi yang keras itu, para sahabat gali khandak untuk menghadapi musuh agama. Bukan musuh mereka. Ya, musuh mereka disebabkan kerana agama, bukan kerana kepentingan harta. Tapi mereka telah memberikan pengorbanan yang semaksimal, sehabis-habisnya untuk mempertahankan agama ini. Rasulullah SAW, bila kita datang ke sini, kita mesti dapat membezakan dua perkara. Pertama, yang disuruh pada kita ialah cinta dan ikut Nabi SAW seperti yang saya sebut tadi. Tetapi dalam masa yang sama, agama tidak benarkan kita wudu, kita melampaui batasan cinta itu. Dalam sejarah kerasulan manusia, ramai manusia yang melampau terhadap para Nabi. Ada yang melampau dengan cara menentang, yang ini dia cuai, tak menunaikan tanggungjawab. Ada yang melampau dengan cara sayang, letak lebih pada had yang patut. Seperti apa yang berlaku pada orang Kristian dalam mencintai Nabi Isa AS. Tak padan dengan mengaku, kata Rasul, dia angkat sikit. Dia kata, anak Allah SWT. Sebab itu Nabi SAW di samping suruh orang cinta kepada baginda, dalam masa yang sama baginda kata, la tutruni kama atartin Nasara Isa bin Maryam, walakin qulu Rasulullah walakin qulu Abdullah wa Rasulahu. Jangan kamu melampau memuji aku seperti mana memuji orang Kristian Isa bin Maryam. Hadis Bukhari. Tapi katakanlah, hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah dan Rasulnya. Dia Rasulnya, tapi dia hamba Allah. Dia bukan lebih daripada Allah, ataupun menyamai Allah, ataupun hampir menyamai Allah. Maka orang yang datang ke sini kadang-kadang, pertama kita balik pada asas sahabat Nabi SAW. Kita harap dengan bangunan yang baru, keadaan yang baru, supaya tidak menghakiskan hakikat cinta kepada Nabi SAW adalah jiwa perasaan. Tak tahulah nak digambarkan hebatnya cinta sahabat kepada Nabi. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika hijrah ke Madinah, berada di kiri, di kanan, di belakang, di depan Nabi dalam perjalanan. Kata dia, aku terfikir, masa duduk depan takutlah anak-anak datang belakang. Masa duduk belakang, takut datang kiri. Dia duduk kiri, takut datang kanan.
berfikir bagaimana kalau boleh biar mereka yang kena dengan Rasul yang kena. Ketika di Uhud, ketika Nabi jatuh, Nabi SAW jatuh, para sahabat bertimpa naik di atas tubuh baginda supaya setiap cincangan dan pedang yang kena itu kena ke tubuh mereka, tidak sampai ke tubuh Nabi SAW. Cinta yang tidak pernah di... Cinta ini adalah antara perkara yang ajaib. Cinta sama seperti iman. Cinta tak boleh paksa. Kita kata, baik kau cinta ke aku, tak cinta aku tampak. Tak mungkin. Hanya pemimpin-pemimpin dunia Arab yang gila sahaja yang memaksa rakyatnya untuk berdiri di hadapan gambar mereka dan melampaskan rasa cinta, sedangkan rakyatnya membenci mereka. Hanya para raja dan sultan yang tidak ada akal sahaja yang menyuruh rakyatnya memuji gambarnya, sedangkan mereka menghimpun rasa benci dalam hati mereka. Kita tak mungkin paksa orang cinta. Cinta adalah hati. Nabi bukan saja diikuti, bagi dia dicintai. Cinta yang tidak dipaksa. Sebab itu Ibn Asakir menyebut dalam tarikhnya, dalam buku sejarah, apabila baginda wafat, Bilal bin Rabah dah tak azan lagi di masjid Nabi SAW. Baginda Bilal turut menyertai ekspedisi pergerakan tentera membuka kota-kota yang lain menyampaikan ajaran Islam sehingga ke Syam. Sehinggalah pada suatu hari Bilal balik ke masjid ini dan dia dibujuk oleh Hasan dan Hussein. Kata, wahai Bilal, azanlah. Dah lama kau tak azan sejak Nabi SAW tidak ada. Dikatakan Bilal rasa kuburan. Aku azan zaman Nabi. Bila nak azan bukan zaman Nabi, hatiku rasa sayu. Sebab tu apabila Bilal naik, Bilal melakukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikatakan penduduk Madinah keluar bersama dengan tangisan dan isak. Mereka bertanya, adakah Rasulullah SAW kembali hidup? Suara ini hanya kami dengar semasa zaman Nabi SAW. Telah lama Bilal tidak azan. Nabi yang menyelamatkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Nabi yang berkongsi derita dengan mereka. Nabi yang telah hidup dalam keadaan seperti mana Abdullah bin Mas'ud. Apabila melihat Nabi SAW, dia menangis. Ketika Nabi bangun, lihat baginda tidur di rumah baginda, dan didapati di tubuh Nabi itu ada kesan daripada tikar yang kasar. Lalu berkata, ya Rasulullah, dia menangis. Kata-kata Nabi, wa ma yubkika ya Abdullah, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Abdullah? Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, Kisra dan Kaisar yutwuna dibaj wal harir wa anta nadibun ala hadha al hasir. Kisra dan Rum, Maharaja Parsi dan Rum, mereka tidur di atas tempat, di atas sutra, di atas kain yang indah, sedangkan engkau tidur di atas ketika ini yang telah pula asarah bijam tika ya Rasulullah, yang telah memberikan kesan pada tubuhmu ya Rasulullah. Nabi yang tidak mengambil kesempatan daripada semua kemungkinan yang boleh dilakukan. Ketika Abu Sufyan melihat Nabi SAW, apabila Nabi nak buka kota Mekah, kata Abu Sufyan, aku telah tengok pembesar-pembesar Rum dan Parsi. Aku tidak pernah melihat orang cinta dan taat kepada seorang dengan penuh kasih sayang seperti mana pengikut Muhammad sayangkan Muhammad. Dalam keadaan sayang itu, Nabi nak pastikan mereka tidak melampaui batas. Mereka sayang kerana baginda berjasa. Mereka sayang kerana baginda Rasulullah. Tapi mereka tidak pernah menyatakan baginda ialah anak Allah. Mereka tidak menyatakan baginda ialah gantian Tuhan yang mana mereka panggil, wahai Muhammad, tunaikan hajat kami. Mereka kata, ya Allah, tunaikanlah hajat kami. Apabila kita mari ke sini, kita
berdoa. Kita berdoa kepada Allah. Kita tidak pergi kata, wahai Rasulullah, keluarkan kesusahan aku. Kita tak kata. Sehingga apabila seorang datang kepada Nabi, bimasha Allah wa bimashita ya Rasulullah, dengan apa yang Allah dan engkau kendaki, wahai Rasulullah, Nabi kata, aja'altani lillahi nidda, kau jadikan aku sekutu Allah. Qul bimasha Allahu ahla, katakanlah apa yang Allah sahaja kendaki. Sebab tu Islam tak pergi kata, wahai Rasulullah, tunaikan hajatku. Kita tak kata. Apabila berlaku perkembangan, manusia peras, lalu cuba mencari jalan ringkas menuju Tuhan, Mereka mula memanggil wali-wali. Kononnya wali-wali ini boleh memberikan pertolongan segera kepada mereka, melebihi Rasulullah SAW. Kita tengok dulu perkembangan wabak aliran di Malaysia. Yang kata kononnya panggil Tok Syekh dia, kereta pancit tayar, tayar boleh duduk. Panggil Syekh Abdul Kadir Jilani, sakit demam, dia boleh datang sembuhkan. Dan aliran tarikat seperti ini sedang berkembang dalam masyarakat materialistik seperti Malaysia dan juga Singapura. Saya sebut kepada orang Singapura, kerana apabila manusia stres, dia tertekan, dia cuba mencari jalan pantas untuk kononnya menyelesaikan masalahnya. Tetapi sebahagian jalan pantas itu menuju kepada syirik kepada Allah SWT. Nabi tak benarkan. Setengah orang kata ada masalah, mari tanya kepada Tok Wali, Tok Wali boleh selesai masalah. Ada masalah, pergi ke kubur wali, panggil wali, wahai wali, selesai masalah. Kita pergi ke kubur Serina Hamzah, jika dia tak bagi amaran, dia tak tulis tu macam-macam, wahai Serina Hamzah, susahkan, bagilah kekuatan pedang lah, apa semua, nanti semua gengsi lah, nanti mari. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi wafat, mereka menghadapi masalah, siapa yang nak ganti Abu Bakar, siapa yang nak ganti Umar. Di Sahifah Bani Sa'idah berlaku pandangan yang agak tegang di kalangan mereka. Tak pernah seorang pun di kalangan sahabat Nabi, sama ada pada zaman Ali ketika Ali berperang dengan Muawiyah, ataupun Aisyah keluar berperang dengan Ali, yang mereka semua sahabat Nabi yang menyatakan, jom kita pergi kubur Nabi, kita tanya Nabi, siapa yang betul yang tahu kita? Tak ada. Ataupun kita, wahai Rasulullah, datanglah dalam mimpi Ali. Rasulullah kata, wahai Ali, kau betul yang syah salah. Tak ada. Sedangkan mereka lebih dekat dengan Nabi. Tiba-tiba orang pergi kata, bila ada masalah pergi ke kubur, panggil kubur Tok Wali bagi penyelesaian. Ini tarikat-tarikat yang muncul di Malaysia, Naqsyabandi dan Naqsyabandi. Di Indonesia, mereka muncul dalam setengah masyarakat yang tertekan dengan soal keuangan dan seumpamanya, muncul seorang akan memberikan satu harapan dan igawan pada manusia. Nabi adalah insan yang praktikal, hidup di atas realiti. Quran berulang kali menyebut, sungguh Nabi ikrarkan dan sebut, Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah, aku adalah manusia sama seperti kamu, cumanya diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan yang satu. Agama tak lantik Nabi untuk jadi Tuhan atau anak Tuhan. Ia lantik untuk menjadi Rasul yang kita muliakan, kita sayang dan kita cinta. Kerana dia bukan Tuhan, kerana dia sakit seperti mana kita sakit, dan dia menderita kerana dia menangis, kerana dia teresak-esak, kerana dia merasa kesempitan, kerana dia merasa penderitaan, kerana dia merasa tekanan, dan kerana dia rasa gembira seperti mana perasaan insan. Demikian kita sayang kerana dia telah berkorban melebihi apa yang telah kita korban. Itulah hakikat kepada memahami hubbur rasul sallallahu alaihi wasallam, cintakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.